Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membuat kue tradisional yang rasanya enak, cocok untuk dijadikan cemilan di rumah atau untuk ide jualan. Cara buatnya mudah, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan 400 gram ubi yang telah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian kita kukus hingga lembut. Setelah ubinya lembut, bisa langsung kita angkat. Ini dia ubi yang telah dikukus sudah dingin. Selanjutnya, ini akan kita haluskan, tuang dalam gelas blender. Kemudian tambahkan 600 ml santan. Kita tutup dan blend hingga halus. Nah, setelah halus, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, siapkan wadah. Tuangkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh vanili. Selanjutnya, tuang ubi yang telah kita haluskan tadi secara bertahap, sambil terus kita aduk hingga tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya, adonan ini akan kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Nah, adonannya sudah mulai mengental. Ini tetap terus kita aduk agar tidak gosong. Setelah adonannya kalis seperti ini, bisa langsung kita matikan api kompornya dan tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, selanjutnya adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang yang telah saya bakar di atas kompor. Olesi daun pisang menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Lalu ambil adonan secukupnya. Kita letakkan di atas daun pisang. Kemudian daun pisangnya kita gulung dan padatkan. Lalu daun pisang yang kepanjangan kita gunting. Nah, untuk sisi kiri dan kanannya kita lipat seperti ini. Lalu lipat ke belakang. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi lagi sampai selesai ya. Di tahap ini teman-teman sudah bisa panaskan kukusan. Thank you.
Setelah air kukusannya mendidih, langsung aja kita naikkan kukusan yang telah berisi kue. Kita kukus selama 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang, siap untuk diangkat. Nah, ini dia kue utri ubi jalarnya sudah siap disajikan. Rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya lembut. Sangat cocok untuk kita sajikan saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.